Assalamualaikum, selamat datang di BB Channel. Di beberapa konten YouTube banyak memberikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan kondom HP yang kusam kembali putih seperti baru. Nah, kali ini saya akan mencoba tutorial tersebut sekaligus memberikan apakah tutorial tersebut benar-benar berhasil. Langsung saja kita praktekkan. Yang perlu kita siapkan adalah air, kemudian kondom HP yang sudah kusam, ada sabun cair, garam, dan cuka. Sebelumnya siapkan dulu air dalam bak kecil, kemudian kita campur sabun cair, kita aduk-aduk sampai tercampur. Kita tambah 1 sendok lagi. Kita aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian kita masukkan garam. Dan selanjutnya kita masukkan cuka. Saya coba masing-masing bahan 2 sendok makan. Kemudian setelah diaduk dan tercampur semua, masukkan kondom HP yang akan kita buat eksperimen. Setelah diaduk dan tercampur semua, kemudian rendam kondom HP yang sudah kusam ke dalam cairan. Setelah beberapa saat, tambahkan juga pasta gigi dan kita oleskan merata di kondom HP. Kemudian kita rendam kembali di cairan. Nah, setelah menunggu sekitar 24 jam, kita coba cek apakah berhasil. Dan setelah kita angkat, ternyata yong. Kondom yang sudah direndam selama 24 jam ternyata masih sama warnanya, yaitu tetap kusam. Intinya kondom HP yang sudah lama terpakai tidak bisa kembali lagi putih seperti sedia kala. Saran dari saya, mending beli aja yang baru. 10.000 juga dapat kok, daripada repot-repot kayak gini. Ternyata hasilnya zong. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.